Terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Sumatera Barat. Pemirsa, menyusul penetapan nomor urut calon wali kota, calon wakil wali kota oleh KPU, salah satu calon wali kota Padang, Mahyildi Asyarullah, mulai bersih-bersih atribut kampanye. Bersama tim suksesnya, incumbent ini mencobot sendiri baliho besar, serta ratusan alat peraga kampanye yang sudah terpasang sebelumnya. Aksi bersih-bersih alat peraga kampanye ini dilakukan pada Jumat sore yang dimulai dengan atribut yang berada di sekitar posko pemenangan calon wali kota Mahyildi, Hendri Sapta, di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Kemudian secara estafet berlanjut ke lokasi lain. Memasuki hari pertama dimulainya kampanye, masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang mulai membersihkan sejumlah atribut alat peraga kampanye yang sebelumnya terpasang di sejumlah titik. Menurut salah satu pasangan calon wali kota, pembersihan alat peraga kampanye ini merupakan bentuk komitmen untuk terciptanya pilkada yang aman, nyaman, tertib, dan senafas dengan filosofi masyarakat Minang yang mengedepankan semangat badunsana. Salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Padang ini menurunkan sendiri baliho serta sejumlah alat peraga kampanye miliknya. Dan tadi dari tim dengan KPUD Kota Padang, bahwasanya atribut-atribut pasangan nomor 2 yang selama ini terpasang, yaitu kita sepakati untuk dibongkar. Apakah hari ini kami selaku calon wali kota dan wakil wali kota mentaati aturan itu. Dibantu oleh sejumlah tim sukses, pasangan calon nomor urut 2 ini menargetkan dalam 2 hari, seluruh alat peraga kampanye miliknya akan dibersihkan dan diturunkan, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU, dan menunggu alat peraga kampanye yang telah disediakan oleh KPU. Kita berharap dalam 2 malam bisa selesai. Ada berapa titik Pak yang akan dibongkar pada situ? Ada titiknya itu mungkin ya lebih 1000-an titik yang ketiga Pak. Berapa orang Pak? Satu tim itu ada 5 orang, ada 20 orang nanti yang akan bekerja yang pakai kendaraan, pakai truk, pakai pick up nanti. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.